Assalamualaikum, what's up guys? Balik lagi ya sama aku di Jun Channel tentunya. Dan selama beberapa menit ke depan, aku bakal menemani waktu luang kalian ya. Sebelum bahas isi dari konten hari ini, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya guys. Kalau ada yang kurang enak badan, kita doakan semoga lekas membaik. Oke, di video kali ini aku mau bahas salah satu hal yang menurutku layak sekali buat di-share ke kalian semua. This is Enhancement Weapon Sniper Rifle atau peningkatan senjata sniper. Weapon pertama yaitu Kar 98 guys, apa aja sih yang ditingkatkan? Pertama ada damage yang meningkat 3 poin dari 79 ke 82, tentunya tambah sakit ya. Yang kedua ada tambahan damage ketika tembakan itu dari weapon Kar mengenai badannya dari 0,475 menjadi 0,55, jadi meningkat sebanyak 0,075. Yang ketiga, kecepatan pelurunya itu meningkat guys dari 760 meter per second menjadi 850 meter per second. Jadi meningkat sebanyak 90 meter per second guys, aduh makin cepat aja nih. Terakhir, ada pengurangan interval tembakan sebanyak 30% guys. Artinya, jarak antara tembakan pertama dan kedua itu jedanya lebih pendek gitu. Dan ini dia montage atau highlight ketika aku pakai weapon Kar 98. Ya, dari bawah sih kita ya. Wush, kelas. Kelas padahal iku loh hoki. Next, ada weapon M24 yang kali ini itu ditingkatkan juga guys alias debuff. Pertama, adanya buff ketika peluru yang ditembakkan M24 mengenai badan dari 0,475 menjadi 0,55. Jadi meningkatnya itu sebanyak 0,075 ya. Sama seperti Kar 98 sih guys. Kedua, interval tembakan juga dikurangin sebanyak 30%. Makin cepet dong ya pastinya jeda tembakan pertama dan kedua. Terakhir, kecepatan pelurunya itu juga meningkat dari 760 meter per second menjadi 850 meter per second. Sama seperti weapon Kar 98 guys. But based on experience, M24 itu masih kurang gimana gitu. Kalian bisa tahu sendiri lah ya. Dan ini dia highlight ketika aku memakai M24. Padahal itu udah headshot loh. Next, ada sniper rifle AWM yang ditingkatkan alias debuff. Wah, ini sih bahaya ya guys. Lalu apa aja ya yang ditingkatkan? Oke, pertama damage pada anggota badan bakal meningkat sebanyak 0,075. Yang awalnya 0,475 kini menjadi 0,55 guys. Kedua, interval tembakan dikurangin 20%. Makin menggila nih AWM, hati-hati guys kepala kalian. Dan sayang sekali, aku nggak punya highlight ketika pakai AWM guys. Alasannya sih karena biasanya itu aku kasihkan ke teammate ya. Kalau ada yang lebih ahli, biasanya aku kasihin sih. Kecuali ada dua, pasti aku minta satu. Next, untuk bagian attachment-nya nih sekarang. Pertama, untuk kompensator yang dibuff adalah jangkauan efektivitasnya sebanyak 10%. Dan untuk penyebaran pelurunya dikurangin sampai dengan 10%. Pastinya makin efektif banget nih. But setauku sih, teman-teman lebih suka pakai suppressor. Next attachment yaitu flash hider atau peredam api. Yang dibuff adalah penyebaran pelurunya berkurang sampai 5% guys. Terakhir, untuk attachment cheek pad atau bantal pipi, jangkauan efektivitasnya itu ditambah 10% dan sebaran peluru ADS-nya itu dikurangin sebanyak 10% juga. Jadi bayangin ya guys kalau pakai Kar 98 yang mana damage-nya itu udah ditambah, plus dikasih attachment kompensator dan cheek pad. Tambah makin cetas-cetus nggak sih? Menurut kalian gimana? Silahkan berkomentar ya di bawah guys. So guys, sebagai penutup konten aku kali ini, aku mau ngasih tahu kalau kalian pengen dapet setelan di Mythic Force atau kekurangan Mythical Emblem, kalian bisa beli loh di shop guys, dengan batasan pembelian 1 kali dalam sepekan ya.
Harganya berapa? 41.000 guys untuk satu mythical emblem. But biasanya ada pajak, kurang lebih jadinya itu 45.500 kalau kalian beli pakai e-wallet kayak GoPay atau sejenisnya ya. Kalau dilihat dari harga sih tentu lebih murah daripada ragu antara dapat atau enggaknya ya. Tapi kalau lewat jalur ini kalian harus sabar selama 2-3 bulan. Bahkan lebih buat nabung mythical emblem untuk ngeridem baju yang kalian suka. Oke, sampai sini aja konten aku kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kita semua. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan bantu share-nya juga. Oh iya guys, tetap semangat and have a nice day. Keep happy all the time. Bye!